Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berencana memutus hubungan kerja dengan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang mulai berlaku pada Januari 2021. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, Beni Supratama berharap tidak ada pengurangan tenaga honorer di Disdukcapil Bangka Selatan. Beni mengatakan jika penerapan atau pengurangan jumlah tenaga honorer khususnya di Disdukcapil akan berdampak kepada pelayanan atau kinerja pelayan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Ia menuturkan pihaknya telah berupaya untuk mengajukan usulan supaya tenaga honorer yang ada saat ini minimal dapat dipertahankan, sehingga kinerja pelayanan dalam administrasi kependudukan bisa tetap maksimal dan optimal dengan seluruh sumber daya yang ada saat ini. Dengan penerapan atau pengurangan jumlah honorer di Dukcapil ini, saya rasa yang pertama pasti akan berdampak terhadap pelayanan atau kinerja pelayanan di Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka Selatan ini. Jadi bisa dibayangkan juga dari hasil analisis beban kerja yang telah dilakukan terhadap Dinas Dukcapil ini pun masih terdapat kekurangan pegawai. Sehingga berdasarkan surat edaran tersebut, kami telah berupaya untuk mengajukan usulan supaya tenaga honorer yang ada pada saat ini bisa dipertahankan, minimal dipertahankan, sehingga kinerja kita paling tidak bisa maksimal atau optimal dengan seluruh sumber daya yang kita miliki saat ini. Selain itu, Beni menyatakan Disdukcapil merupakan pelayanan wajib yang menjadi akses terhadap pelayanan publik lainnya. Misalnya pembuatan KTP bisa digunakan untuk semua jenis layanan lainnya. Dari Tobuali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Jadi tidak perlu lagi yang blanko yang tidak ada. Tinggal di Leno yang satu di Grand Marina. Oh.